Oke, teman-teman semua, saat ini saya ingin memberikan informasi untuk kita semua tentang sebuah mobil. Ya, mobil baru yang saat ini sudah rilis ya, beberapa waktu yang lalu di India. Yaitu Toyota Hyryder. Mobil ini cukup mencuri perhatian karena baru dirilis beberapa waktu saja, sudah indennya sudah nyampe 8 bulan. Seperti apa? Yuk kita simak informasinya. Ya, Toyota Hyryder rilis di India beberapa waktu yang lalu, hasil kolaborasi antara Maruti Suzuki India ya dan Toyota. Di India, Suzuki cukup terkenal dan cukup familiar dan sering bekerja sama dengan Toyota ya. Salah satu hasilnya yaitu Toyota Hyryder. Mobil ini sebenarnya ya mirip-mirip Terios atau Rush ya kalau di Indonesia, cuma dengan dimensi yang lebih kecil sedikit. Kita lihat dimensinya, panjang kali lebar kali tingginya. Toyota Hyryder ini memiliki panjang 4,36 mm. Kemudian lebar 1,79 mm. Sedangkan tingginya mobil ini 1,63 mm. Bagaimana dengan dapur pacunya ya? Toyota Hyryder menawarkan dua mesin ya, yaitu mild hybrid dan full hybrid. Mild hybrid ini ya memiliki kapasitas mesin 1500 cc dengan tenaga outputnya sebesar 101 tenaga kuda ya, dengan torsi 135 Nm. Mild hybrid ini dikembangkan oleh Suzuki ya. Sedangkan dapur pacu yang kedua ditawarkan full hybrid dari Toyota, sama dengan kapasitas mesin 1500 cc, dengan output 114 tenaga kuda ya, horsepower, dengan torsi lebih tinggi ya dibanding yang mild hybrid ya. Ini torsinya 141 Nm. Ya, bagaimana menurut Anda? Apakah mobil ini layak masuk ke Indonesia? Dengan interior yang sangat cantik, eksterior yang cukup modern, dan pilihan warna yang sangat banyak. Tulis komentar Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.